Indonesia. HUT ke-72 tahun Indonesia di negeri atas awan versi Celebrity on Vacation. Lihat TV People, masih mau beralasan gak cinta sama tanah air lo sendiri? Indonesia punya aku, Indonesia punya kita, dan Indonesia punya alam seindah dan secantik ini, Happy People. Semua kayak lukisan, dan aku adalah orang pecinta lukisan itu. Selamat pagi, Happy People! Sekarang kita ada di Bukit Pangu! Kita ada di... lagi di atas awan. Yep. Dan sunrise-nya oke banget di sini tuh. Mama. Kalian bisa lihat langsung. Aku gokil. Lagi kembali ke Orang-orang sebut ini biasanya negeri di atas awan. Dan kita sekarang benar-benar ngerasain kayak emang lagi di atas awan. Keren banget, Happy People. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita 72 tahun Indonesia. Happy People, kalau harus mengingat jasa pahlawan dan gimana cara Indonesia merdeka, akan ada banyak episode Celebrity on Vacation karena banyak cerita menarik yang harus kalian dengar dari gue. Tapi kali ini cukup satu hal. Saat lo ngerasa lo cinta tanah air, temuin satu aja alasan kenapa. Kali ini gue tahu kenapa gue cinta Indonesia gue. Lihat, Puncak Pangupglingu, Yogyakarta lagi nunjukin keindahannya di depan mataku. Kau membuatku mengerti. Spesial di Celebrity on Vacation kali ini, gue, Ocean, dan Happy Friends akan mempersembahkan satu lagu sebagai hadiah dan bukti kecintaan kami sama Indonesia. One, two. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkit semangat hidup selalu. Oh, 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 negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Sama Indonesia, gue Happy People. Makanya gue cinta sama Indonesia. Gue sebagai anak muda cintakan Indonesia. Masih mau merusak Indonesia. Lihat dong, betona alamnya tuh indah banget, Happy People. 72 tahun Indonesia, Celebrity on Vacation. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Kan? Bukti Indonesia itu perfect. Tinggal gimana kita jaga 72 tahun ini dengan baik dan bahkan dengan cara terbaik. Happy People, dapat salam nih dari negeri di atas awan, Yogyakarta, Indonesia. Gak cuma punya satu spot kece tadi, Happy People, Puncak Panguk juga punya beberapa spot kece yang instagramable banget. Ada juga spot kuda terbang. Haha, lucu banget. Kayaknya Koko dan Ellen seneng banget nih sama spot foto ini. Ya, keren, keren, keren. 1, 2, 3. Oke, bagus. Lihat deh spotnya Wapda. Asik kan buat sekedar nenangin diri sambil nyanyi lagu-lagu galau. Di tengah rasa rindu, ku menggebu, kau bersama dia. Kau. Spot ini juga jadi spot bestseller, Happy People.
Asik gak lihat gue di sini sendirian? Ditemenin secangkir kopi hangat dan gitar setia gue. Perfect moment banget nih, happy people. Sedih-sedih, happy people. Asikin aja. Lu lihat view-nya nih, gokil kan? I never came to the beach, I stood by the ocean.